Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 171. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah, kita lihat terjemahan petunjuk tugasnya terlebih dahulu. Nah, bekerja dalam kelompok, sekarang lengkapi kalimat-kalimat di bawah dengan pernyataan-pernyataan dari siswa yang di atas ya. Nah, dari pernyataan ya, dari halaman 169 sampai 170. Nah, itu berdasarkan itu, maka kita akan membuat tugas yang di bawah. Perhatikan pada bagaimana dan untuk apa kata-kata because digunakan. Ya, jadi bagaimana menggunakan because dan untuk apa because itu digunakan, yang artinya karena. Tulis tangan pekerjaan kamu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata atau tiap kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda jebaca secara benar. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya ke guru, ya, tanya ke guru. Nah, yang pertama sudah dikerjakan sebagai contoh ya. Pertama, salin contoh tersebut. Nah, ini dia. Nah, sudah saya salin ke dalam bentuk Word ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini kan sudah saya salin ini ya. Udin berkata bahwa jalanan sudah tidak aman sekarang karena, nah ini dia, karena apa? Nah, kita lihat, nah, many people do not drive carefully. Nah, many people do not drive carefully. They drive too fast. Ya, mereka berkendara terlalu cepat. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua. Nah, menurut Udin, jadi masih menurut si Udin ya, masih Udin ini, ya. Banyak pejalan kaki mendapatkan atau memperoleh kecelakaan karena, nah, ini dia. They do not cross the road carefully. Nah, kita buat because they do not cross the road carefully. Ya. Atau because they walk too close to the traffic. Nah, jadi carefully. Nah, ini salah. Nah, itu dia penggunaan because ya. Lanjut, menurut Lina lagi. Ini si Lina. Menurut Lina, karena ya banyak motor ya, banyak kendaraan bermotor di jalanan. Nah, there are many traffic jams. Nah, ini kan. There are many traffic jams in big cities. Nah, jadi ini terbalik, dibalikkan because ya. Ini kita buat dulu because there are too many motor vehicles on the roads. Nah, there are many traffic jams in big cities. Ya. Yeah. Lanjut. Lina juga mengatakan bahwa kamu perlu butuh waktu yang lebih lama untuk dari tempat ke tempat yang lain.
sekarang karena, nah nomor 4 ini karena there are traffic jams everywhere. Nah ini dia, there are traffic jams everywhere. Nah nomor 5 ini dari si Benny ya, ini si Benny. Nah Benny pergi ke sekolah berjalan kaki karena dia berpendapat ya, dia berpendapat because he thinks that walking is healthy. Jalan kaki itu sehat atau menyehatkan. Nah, nomor 6. Nomor 6. Menurut pendapat si Benny, ayahnya selalu sehat karena, nah, kenapa? Dia pergi ke kantor menggunakan sepeda. Nah, nomor 6, because he goes to his office by bike. Nomor 7, Siti lagi. Siti berpendapat ayahnya menjaga lingkungan ya, karena nah he rides bicycle ya. Nomor 7, he rides on his bicycle to work ya. He does not go to office by motorcycle. Nomor 8. Nah. Nomor 8. Pendapat si Edo tentang polusi udara sangat buruk sekarang karena, nah, karena apa? Menurut Edo, because lebih banyak, makin banyak orang, people, ya, yeah, more people drive or ride to work or to school, ya, yeah. Itu menurut Edo. Edo juga berpendapat bahwa karena, ya, nomor 9, Edo juga berpendapat karena the air is dirty, nah, people get sick, ya, people get sick easily now, orang makin mudah sakit sekarang. Nomor 10, Dayu lagi ya. Menurut si Dayu, masyarakat perkotaan hanya bisa melihat beberapa sedikit bintang di langit pada malam hari. Karena, nah, coba kita lihat. Because the air in big cities is polluted by the smoke from motor vehicles. Nah, ya, motor vehicles. Ya. Nah, nomor 11. Nomor 11. Dayu juga berpendapat lebih banyak bintang di desa
daripada di perkotaan. Karena, this sky is very clear there. Nah, ini dia ya. Ini dia. The sky is very clear there. Nah, itulah terjemahan dari dan jawaban dari halaman 170 ya. 171 ya. 171. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.